jadi puji syukur bahwa pada hari ini program studi industri perjalanan wisata Fakultas Pariwisata Universitas Dayana bisa dilaksanakan oleh tim asesor dari BANPT merupakan hari yang ditunggu-tunggu karena akreditasi ini mempunyai fungsi dan makna yang sangat strategis bagi program studi yang mencerminkan bahwa program studi ini sudah melaksanakan proses pembelajaran dan juga pelaksanaan tridharma memenuhi standar minimal dari Permendikbud Teknik.